Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari pada kesempatan di malam hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana Allah telah begitu banyak melimpahkan nikmat rahmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa hadir di majelis ini dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga apa yang kita lakukan di malam hari ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat berta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa beliaulah sehingga kita di malam hari ini atau detik ini masih bisa merasakan ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya. Dan atas amal soleh hadirin sekalian kami ucapkan alhamdulillah jazakumullahu khairan katsiran. Amin. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita lanjutkan kembali kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 120. Surat Al-Baqarah ayat 120. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يغفر به فأولئك هم الخاسرون. Sadaqallahul Azim. Walau tarodho, dan tidak senang, tidak rela, utawa tidak ridho, angka pada kamu Muhammad khususnya, dan umumnya yaitu untuk siapa al-Yahudu, orang-orang Yahudi.
walan nasoro, dan tidak orang-orang Nasrani. Maksudnya niku tidak ridho atau tidak rela. Hatta sehingga tatabi'a, kamu mengikuti millatahum, agama mereka, atau millah mereka, aturan-aturan mereka. Kul, katakanlah, kul katakanlah, inna huda, sesungguhnya petunjuk Allahi Allah, huwa itulah al-huda, yaitu petunjuk yang benar. Walain, dan jika ittaba'ta, kamu, yang dimaksud kamu ini adalah Nabi Muhammad dan umatnya, mengikuti ahwa'ahu, kemauan mereka, ba'dalladhi, sesudah yang ja'aka, telah datang kepadamu, ka ini adalah yaitu kepada Nabi Muhammad, minal ilmi, dari pengetahuan, maksudnya yaitu dari Al-Quran, malaka, tidak bagimu, minallahi, dari Allah, miwaliyin, dari pelindung, wala nasir, dan tidak penolong. Jadi pada ayat ini perlu kita ketahui asbabul nuzul ayat ini, itu adalah pada saat umat Islam kiblatnya itu dialihkan kembali kepada Masjidil Haram. Pada saat itu orang-orang Yahudi itu tidak terima. Oleh karena itu, ketika Nabi bersama sahabat di Mekah, pada saat itu kan kiblat ya, jadi arah kiblat itu begini. Setelah dari Masjidil Haram atau Ka'bah, setelah itu dipindah oleh Allah ke Masjidil Aqsa. Oke. Dan kene Palestina. Oke. Lah, setelah itu, oke, Nabi sholat pun menghadap ke sana. Lah, pada saat umat Islam atau Nabi bersama sahabat ini sholatnya menghadap, oke, ten kene Baitul Maqdis maksudnya. Pada saat itu orang-orang Yahudi itu senang. Karena yang digunakan kiblat itu adalah merasa miliknya orang Yahudi. Senang. Nah, pada saat itu bahkan ketika Nabi itu hijrah ke Madinah, ya, itu Nabi itu masih melakukan sholat menghadap, yaitu apa, Baitul Maqdis, itu selama 17 bulan. Dan Nabi ketika sholat, setelah sholat berdoa itu sering menengadah, ya, maksudnya ngelangak tenggene langit. Harapannya apa? Allah menurunkan wahyu dan mengembalikan lagi kiblatnya, yaitu ke arah Masjidil Haram. Pas ye. Jadi setelah 17 bulan di Madinah, pada saat itu maka turunlah ayat ye. Turunlah ayat yang memerintahkan bahwa kiblatnya dikembalikan lagi, yaitu ke Masjidil Haram. Lah, pada saat itu orang Yahudi enggak terima ye. Tidak terima, sampai berkerumun, berkumpul, tadi merunding.
Nabi dirunding, para sahabat dirunding, bagaimana kalau misalnya tetap kiblatnya itu yaitu ke arah Baitul Maqdis. Jadi enggak terima. Maka turunlah ayat ini. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro. Jadi orang Yahudi Nasrani ini tidak pernah rela, tidak ridho, karena umat Islam itu tidak ikhlas. Bila mana Nabi Muhammad dan para sahabat ini yaitu mengikuti ajaran-ajaran Allah sesuai dengan syariat-syariat yang telah diperintahkan oleh Allah. Makanya selamanya orang Yahudi itu tidak terima. Bahkan sampai sekarang, ya. Oleh karena itu, kadang-kadang kebiasaan-kebiasaan orang-orang Yahudi itu dinampakkan dan supaya diikuti oleh umat Islam. Apa di antaranya kebiasaan orang-orang Yahudi? Ya. Kebiasaan orang Yahudi itu adalah menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Jadi kuburan itu digunakan untuk masjid. Makanya kalau orang Yahudi dulu, ketika tokohnya, tokoh agama atau orang yang dianggap sebagai tokoh pembesarnya, ketika wafat itu kuburannya itu diletakkan di sekitar yaitu masjid. Itu ya. Bahkan awalnya itu belum ada masjid. Tapi apa? Ada kuburan, setelah itu didirikan yaitu masjid. Itu kebiasaannya. Setelah itu dikultuskan. Didewa-dewakan sampai bahkan yaitu disembah. Sembah, dibangga-banggakan, ya. Jadi orang Yahudi itu suka membanggakan para petinggi, para tokoh, tapi dirinya tidak mau menteladani apa yang dilakukan oleh para tokoh atau para petua. Hanya bangga. Itu loh orang tuaku, kata dia. Itu ulamaku. Itu kiaiku, cuma dibanggakan. Tapi perilakunya, kesolehannya tidak pernah diikuti. Makanya kalau jadi umat Islam, orang yang beriman, itu jangan suka cuma membanggakan, ya, suka membanggakan orang alim, tapi dirinya tidak mau mengikuti. Membanggakan para kiai, para dai, tapi dirinya tidak pernah menteladani. Nah, itu yang enggak boleh di dalam Islam. Jadi yang dilihat oleh Allah itu adalah apa? Yaitu hati dan amal perbuatannya. Jadi bukan cuma apa yang ini, hanya membanggakan. Makanya sekarang itu banyak juga anak-anak yang suka membanggakan orang tua. Ya. Jadi kalau orang tuanya sukses, menjadi orang yang terhormat, anaknya yang membanggakan. Tapi dirinya tidak mau mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua. Ini kebiasaan orang-orang Yahudi, hanya membanggakan. Dan akhirnya mengkultuskan, bahkan hampir saja yaitu sampai menyembahnya. Nah, pada saat itu, nah kalau sekarang kan ada foto-foto ya. Kalau dulu itu ya dilukis, dipampang, dijadikan toko, dibanggakan, diduding-duding bahwa dia adalah orang yang mulia. Oleh karena itu kalau misalnya memampang sebuah gambar
lukisan para tokoh, tapi kalau itu dikultuskan, maka di dalam agama itu diharamkan, tidak boleh. Tidak boleh. Dan itu kalau di dalam ajaran Islam itu akan merusak, bahkan menghalang-halangi rumah itu akan dimasuki oleh malaikat. Jadi kalau di rumah itu ada satu gambar yang dikultuskan atau bahkan patung yang dikultuskan, maka malaikat pemberi rezeki, pemberi rahmat tidak akan mau masuk. Tidak mau masuk. Yang kedua, bila mana rumah itu kotor, baik itu kotornya karena najis, mungkin ada apa? Anjing. Tapi bukan karena anjingnya loh ya. Tapi anjing itu kan biasanya meneteskan air liur, sehingga tercecer di mana-mana. Lah itu berarti termasuk rumah kotor. Maka malaikat tidak mau masuk. Itu ya. Jadi banyak najis, terus banyak atau rumah itu kotor. Oleh karena itu, rumah orang yang beriman, umat Islam, itu harus bersih. An-nadhafatu minal iman. Cuman ini yang praktek biasanya bukan umat Islam, tapi orang-orang non-Islam. Saya lihat di Jepang niku, sampai kebersihan niku, anak niku diajari ketika tidak ada tempat sampah, maka sampah itu harus diletakkan di saku sampai nanti ada tempat sampah. Setelah ada tempat sampah, baru diletakkan di tempat sampah. Kalau kita kan enggak toh. Tadi makan apa di jalan gitu kan dibuang. Makan dibuang. Nah, niku napa tidak mendidik kebersihan. Kembali kepada ayat ini, jadi kebiasaan orang-orang Yahudi itu adalah menjadikan masjid atau kuburan itu sebagai masjid. Terus suka mengkultuskan para tokohnya. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, karena tidak ridha, tidak rela Islam ini berkembang, sehingga apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani ini senantiasa, bahkan termasuk budayanya, kebiasaannya, bagaimana caranya ini bisa masuk pada generasi umat Islam. Jadi generasi-generasi Islam sekarang itu banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya Yahudi ataupun Nasrani. Termasuk slogan pembicaraan begini, semua agama itu benar. Semua agama itu benar. Kan ada tuh. Itu kadang-kadang yang bawa itu orang-orang yang terhormat, mengatakan bahwa semua agama itu benar. Nah sekarang kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi ini banyak ditularkan kepada para pemuda. Ya, para pemudi kadang-kadang ada misalnya hari Valentine. Di bulan apa biasa? Januari atau Februari itu? Januari ya. Itu kan kebiasaan orang Nasrani. Terus hari ulang tahun. Loh ini yang niru itu loh umat Islam. Sehingga sekarang itu kadang di TK-TK itu banyak, terutama ibu yang masih muda-muda, itu anaknya di ulang tahun nih, sambil apa, menyalakan lilin, setelah itu ditiup. Ini kan budaya Nasrani. Kalau Nabi mengajarkan ketika kelahiran, kita bersyukur kepada Allah, ya puasalah.
Jenengan pernah puasa di hari kelahiran? Badan paling tidak puasa. Nggih. Jadi enggak ulang tahun. Nggih. Nah, sekarang banyak ditiru oleh anak-anak muda, anak-anak kita. Dan itu bukan termasuk budaya Islam. Jadi budaya-budaya ini mulai dimasukkan oleh orang Yahudi, oleh orang Nasrani. Tujuannya memang agar generasi Islam ini lambat laun akan rusak. Kalau yang tua-tua ini sudah hilang, tinggal yang muda, sedangkan yang muda sudah mengikuti yaitu tradisi atau budaya-budaya orang Yahudi ataupun Nasrani, terus nanti nasibnya agama Islam itu gimana? Itu masih generasi pertama. Belum nanti generasi kedua. Ini perlu kita pikirkan. Oleh karena itu, ya, ketika kita menghadapi orang Nasrani, menghadapi orang-orang Yahudi, kita boleh bertoleransi, boleh. Kita berteman juga boleh, tapi dengan catatan kita punya tujuan yaitu berdakwah. Ya, kita punya tujuan yaitu berdakwah. Jangan kita yang ikut. Ya, makanya kalau imannya itu belum tebal, jangan sekali-kali berkumpul dengan orang-orang, ya, misalnya orang Yahudi, orang Nasrani. Nanti justru malah apa? Yaitu katut. Kenapa? Karena belum kuat imannya. Ya. Perlu diketahui, orang Nasrani itu yang hafal Quran juga banyak. Ya. Dan terjemahnya juga banyak. Bahkan mungkin di Surabaya itu ada sekolahannya. Ya, bahkan ada belajar nahwu juga. Tapi tujuannya adalah mencari kelemahan Quran. Jadi mencari kelemahan Quran. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Ketika kita berkumpul atau berkumpul dengan orang-orang Yahudi, kalau orang Yahudi di sini enggak ada ya mungkin. Tapi mungkin yang ada itu orang-orang Nasrani atau orang non-Islam. Maka kita harus tahu mana di antara budaya-budaya itu yang diperbolehkan. Jadi kita harus tahu mana budaya yang artinya diperbolehkan dan mana yang tidak boleh. Memang kita itu tidak bisa lepas dari budaya, ya. Tapi harus tahu, jangan setiap budaya kita ikuti. Sehingga kadang-kadang itu adalah merupakan budaya orang Nasrani, budaya orang-orang Buddhis dan Islam. Oke. Kata sehingga tetap bina kamu mengikuti milah tahun agama mereka. Jadi orang Yahudi Nasrani ini selamanya tidak rela sebelum umat Islam itu mengikuti agama orang-orang Yahudi, budaya orang-orang Yahudi. Mungkin panjenengan sampun kerso, sampun kepir. Ada sebuah pesantren,
itu sudah terkenal di YouTube itu ya, yaitu pesantren yang ada di mana itu pesantren Zaitun itu loh ya. Mungkin panjenengan kan sampun Semerak. Itu kan Islam, Yahudi, Nasrani dicampur aduk. Ya. Katanya membuat hal yang baru. Dianggap bahwa Quran itu sekarang tidak relevan. Artinya sudah tidak sesuai dengan zamannya. Padahal Al-Quran dan As-Sunnah itu selama ila yaumil qiyamah itu senantiasa sesuai. Oleh karena itu ketika orang itu sudah keluar dari Quran, sudah keluar dari As-Sunnah atau hadisnya Nabi, maka dia tergolong orang-orang yang sesat. Bahkan dia mengatakan bahwa Quran tidak sesuai. Untuk imam bisa perempuan, saya bayangkan yang jadi imam perempuan, yang khutbah perempuan. Pada zaman Nabi tidak ada. Lah kita itu itba'nya kepada Nabi. Uswatun khasanah kepada Nabi. Apa yang dikerjakan Nabi, itulah yang kita teladani. Itulah yang kita contoh. Jangan sekali-kali meneladani apa yang tidak pernah, yaitu dilakukan oleh Nabi. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Karena memang tujuan orang Yahudi Nasrani itu sampai umat Islam itu kembali murtad, dikeluarkan dari agama Islam ya. Untuk menjadi orang yang murtad, itulah tujuan orang-orang Yahudi ataupun Nasrani itu selamanya. Itu ya. Jadi kadang-kadang kita itu tidak sadar, ya, tidak sadar bahwa kita itu telah dijajah oleh orang-orang Yahudi ataupun Nasrani. Maka berhati-hati dengan memegang Quran, berpegang teguh dengan Quran, sunnah Nabi dengan kuat, insya Allah kita atau iman kita akan kuat. Kul katakanlah wahai inna huda, sesungguhnya petunjuk Allah huwa itulah al-huda, petunjuk yang benar. Artinya begini, ketika Nabi itu diperintahkan menghadap oleh Allah kiblatnya ke Masjidil Haram, berarti itulah petunjuk Allah yang benar. Jangan sekali-kali pernah menentang yaitu apa yang menjadi petunjuk Allah yang sudah tercantum di dalam Al-Quran, yang sudah difirmankan oleh Allah. Ketika orang itu melanggar, berarti dia tergolong orang-orang yang sesat. Ya. Jadi sudah jelas, kalau Allah memerintahkan arah kiblatnya kembali kepada yaitu Masjidil Haram, berarti Masjidil Haram. Jangan karena sungkan. Jadi melakukan agama itu enggak boleh karena sungkan. Alasan toleransi terhadap tetangga, alasan menghormati. Jadi di dalam Islam itu harus tegas. Ketika hal itu dilarang oleh Allah dan diharamkan, maka kita pun mengatakan bahwa itu adalah haram dan dilarang oleh Allah. Jangan karena sungkan sehingga kita tetap melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi agama itu tegas. Antara yang benar dan yang salah itu tidak boleh dicampur
ada. Jadi yang halal-halal, yang halal-halal jelas. Sehingga petunjuk Allah itulah yang benar, artinya yang terdapat di dalam Al-Quran. Wahai, dan jika kita benda kamu mengikuti ahwa'ah kemauan mereka, badal nanti setelah yang atau sesudahnya jangan datang kepada Muhammad minal ilmi, dari ilmu ya. Jadi bila kamu mengikuti kemauan mereka, orang-orang yang dinasrani, karena memang pada saat itu Nabi dan para sahabat itu pada saat itu dirunding bermusyawarah bagaimana kalau Nabi dan para sahabat itu tetap yaitu kiblatnya ke arah yaitu Baitul Maqdis, dan itu agak memaksa, agak memaksa. Sehingga Allah turunkan ayat ini ketika sudah datang kejelasan dari Allah, ayat dari Allah, petunjuk dari Allah, maksudnya minal ilmi, kok dada'i tetap mengikuti orang-orang Yahudi. Kata Allah, maka maka tidak ada bagimu minallahi Allah miwaliyin, yaitu pelindung, wala nasir, dan juga tidak pernah penolong. Jadi kalau orang itu sudah diberi pengetahuan oleh Allah melalui Al-Quran, petunjuk melalui Al-Quran, okay, kok tetap masih mengikuti kemauan orang-orang kafir, kemauan orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka Allah tidak mau menjadi pelindungnya, Allah tidak mau menjadi penolong. Terus bagaimana nasibnya nanti? Padahal ketika kita kembali kepada Allah, itu tidak ada harapan lagi kecuali nanti Allah sebagai penolong kita, Allah sebagai pelindung kita. Jadi kita tidak bisa lepas dari kekuasaan Allah. Maka orang yang paling sedih adalah, atau orang yang paling sesat adalah bila mana orang itu atau Allah itu tidak mau menjadi pelindung, yaitu bagi orang-orang kafir yang sudah jelas petunjuk dari Allah, akan tetapi dia tetap mengikuti kemauan orang kafir. Nah ini perlu kita pikirkan, karena kadang-kadang kita sulit, ya, sering. Itu tadi, agama melakukan agama itu karena suka. Jadi Islam itu tegas dan jelas. Mana yang diperbolehkan, mana yang diharamkan atau yang tidak diperbolehkan. Kalau kita menginginkan Allah sebagai pelindung, menginginkan Allah sebagai penolong bagi kita, marilah kita itu menetapi syariat-syariat Allah. Kita jadikan Allah sebagai pelindung. Kita tidak pernah meninggalkan syariat Allah. Kita tidak pernah meninggalkan yaitu Allah sedetik pun. Ya. Nah ini perlu diketahui. Kadang-kadang kita itu sering meninggalkan Allah. Hati kita ini sering meninggalkan Allah karena tertutup dengan urusan dunia. Coba kita berenung atau merenung sehari semalam, berapa kali kita ingat kepada Allah dan berapa kali kita melupakan Allah. Ini harus menjadi apa? Program kita. Sama ini ingat-ingat, mulai pagi sampai pagi lagi, kira-kira yang tidak ingat kepada Allah itu berapa kali? Oleh karena itu kita itu sering tertutup dengan urusan dunia sehingga lupa dengan Allah. Tidak menyebut Allah, tidak zikir kepada Allah. Padahal yang diperintahkan oleh Allah kita senantiasa yaitu menyambung dengan Allah,
hati kita ini terpaut dengan Allah. Baik kita ketika urusan dengan dunia, urusan dunia kan lahir, tapi batin hati tetap harus sambung kepada Allah. Apapun aktivitas kita, mungkin kalau lisan kita berbicara dengan orang, maka hati kita yang pikir kepada Allah. Orang itulah ketika hatinya, bibirnya tidak pernah lepas dari mengingat Allah, itulah orang-orang nanti yang termasuk orang-orang yang beruntung dan dijamin oleh Allah, yaitu ke dalam surganya. Ini janji Allah. Tapi kita kan kadang-kadang sulit. Sulit. Kadang-kadang ada masalah, kita justru larinya bukan kepada Allah. Mari kita budayakan, kita biasakan. Ketika ada masalah, larinya adalah kepada Allah. Jadi kalau para sahabat ketika mendapatkan satu masalah, satu ujian, itu pertama dia sholat 2 rakaat. Setelah itu minta petunjuk kepada Allah. Kalau kita kan enggak, ketika ada masalah itu mesti emosi terlebih dahulu. Emosi. Para sahabat tidak. Nabi pun tidak. Ada masalah, ambil air wudu, sholat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah. Itu kita budayakan, kita biasakan. Kenapa? Karena itulah yang akan menyelamatkan kita. Pertama, ketika orang mendapatkan masalah, kok langsung ambil air wudu? Pikirkan dingin dong. Setan yang mau mengganggu pun tidak bisa, karena apa? Tersiram oleh air wudu. Yang kedua, ketika melakukan sholat, hati kita akan menjadi tenang, sehingga jernih. Kalau menyelesaikan masalah, ketika hati jernih, itu cukup gampang dibandingkan dengan hati ketika kalut, emosi. Menyelesaikan masalah dalam keadaan emosi itu tidak akan mendapatkan solusi. Tapi harus dingin. Oleh karena itu Islam mengajarkan, ambillah air itu, sholatlah 2 rakaat, mintalah petunjuk kepada Allah, sehingga hati ini tenang, hati ini dingin. Ketika dingin, insya Allah Allah akan mudah memberikan petunjuk. Itulah yang diajarkan oleh Allah melalui nabinya kepada umatnya, nabi termasuk kepada kita. Jadi kalau ada apa saja, kita dahulukan sholat, setelah itu minta petunjuk. Punya problem ringan, sedang, berat, mau menghadapi masalah apapun, mintalah kepada Allah, yaitu petunjuk. Insya Allah Allah akan memberikan solusi. Nah, kembali kepada ayat ini. Ini hubungannya dengan Allah ketika tidak mau menjadi pelindung bagi kita. Itu karena perbuatan kita, bukan karena Allah itu mendolimi kita. Ya. Tapi karena perbuatan kita yang tidak mau mengikuti apa yang diajarkan atau yang disyariatkan oleh Allah. Sehingga jangan salahkan ketika Allah meninggalkan kita. Maka kata Allah kan begini, ingatlah Allah, maka kata Allah, aku akan mengingat. Ini kan bisa di artinya dipahami. Ketika seorang hamba ini melupakan Allah, secara otomatis Allah pun akan melupakan
Nah, ketika kita tidak mau dilupakan oleh Allah, ya jangan pernah meninggalkan Allah. Jangan pernah meninggalkan zikir kepada Allah. Itulah bila mana kita menjadikan Allah sebagai pelindung dan penolong kita. Dan kita tidak mungkin bisa hidup di dunia tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat Allah, tanpa petunjuk Allah. Bahkan kita tidak bisa apa-apa, karena kita ini pada dasarnya adalah lemah, tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Kita bisa berjalan ke masjid itu karena kita bisa, yaitu apa? Misalnya kajian, misalnya seperti ini, itu karena Allah. Jadi kalau benar-benar kita tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu, mari kita senantiasa ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, zikron kasiron, zikir yang sebanyak-banyaknya, ya. Jadi jangan pernah lesan. Ini yaitu lepas dari zikir kepada Allah dalam keadaan apapun, ya. Mungkin dalam perjalanan, dalam bekerja, atau mungkin mau tidur. Kecuali di kala tidur mungkin deh hati kita tidak ingat, karena kita lain dengan Nabi. Nabi itu meripati merem, tapi hatinya melek. Awak dhewe kadang-kadang melek meripati, hatinya ya gak melek. Iya. Kadang-kadang meripati melek, hatinya lho ya gak melek. Melek apa mana meripati merem, tambah nemen merem. Kita nanti, ya. Jadi kita nanti sampai bahkan dalam mimpi, kalau bisa kita itu senantiasa menyebut nama Allah. Mungkin pernah panjenengan mimpi, kadang-kadang mimpi ada seakan-akan takut dengan sesuatu, atau mungkin jin, setan dan sebagainya di dalam mimpi. Akan tetapi di dalam mimpi itu kita menyebut nama Allah, bertasbih kepada Allah, bahkan kadang-kadang kita membaca ayat-ayat Allah. Itu apa? Karena kebiasaan kita. Itu ya, kebiasaan. Maka yang namanya kebiasaan zikir kepada Allah itu, inilah yang menjadi latihan kita. Kalau kepingin menjadi penghuni surga, penghuni surga ini, karena penghuni surga itu setiap nafasnya adalah bertasbih, zikir kepada Allah. Itu ahli surga. Nah, kalau kita ingin menjadi ahli surga, di sini nggak dilatih, yaitu bertasbih atau zikir kepada Allah. Mana mungkin bisa menempati tempat yang mulia, yang tempat itu adalah suci, yang tidak boleh ditempati kecuali orang yang suci. Jadi setiap ucapannya itu ada manfaatnya. Itu ahli surga. Ya. Maka berhati-hatilah ketika berkata. Oke. Sangat berhati-hati. Jangan sampai perkataan kita itu pertama perkataan yang tidak manfaat, atau perkataan yang justru membawa permusuhan, atau perkataan yang menyakitkan. Ini dihindari semua. Mari kita hindari. Kita belajar berkata yang ada manfaatnya. Kalau enggak bisa, aulia sebut, mending diam daripada berbicara tapi malah justru menyulut permasalahan. Nah, itu diantaranya kebiasaan-kebiasaan ahli surga. Setiap ucapannya ada manfaat, bertasbih, zikir kepada Allah.
Itulah insyaallah orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan atau pertolongan dari Allah. Ketika kita membiasakan, membudayakan bahasa kita senantiasa pikir kepada Allah, atau hati kita ingat kepada Allah. Kita belajar ya, sama-sama belajar. Kadang-kadang mulai pagi sudah disusun jadwal. Nanti itu zikir kepada Allah ini. Ternyata ada urusan dunia lupa. Sering ada urusan dunia lupa. Maka ketika lupa, segera kita zikir kepada Allah dan minta atau istighfar kepada Allah. Karena kelupaan kita sehingga entah berapa jam kita tidak ingat kepada Allah. Itu sering. Sering kita disadari ataupun tidak. Ya, itu yang saya rasakan. Mungkin bapak-bapak lain ya, mungkin lebih ingat kepada Allah. Ya. Dan mari kita belajar bersama. Ya, artinya belajar zikir kepada Allah yang kontinu, yang istiqomah dalam keadaan apapun. Kalau misalnya di kamar mandi ya zikir kita melalui hati, tapi kalau di luar silakan menggunakan lisan atau bersuara. Oke, saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita ya. Dan saya minta maaf beberapa kali kurang jelas karena suara saya hampir habis habis karena batuk. Ingat untuk ya, barangkali kurang jelas bagi jemaah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita beri dengan baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.